teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan trigonometri Oke ini dia soalnya Tentukan asimtot tegak dari fungsi trigonometri Y sama dengan sin X per sin X min cos X untuk interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, okay. kita lihat fungsi trigonometri Y dari soal di atas berbentuk pecahan. Syarat asimptot tegak adalah, Kita lihat fungsi pada bagian penyebut sin X min cos X bernilai 0. Maka sin X min cos X sama dengan 0. Sin X sama dengan cos X. Sin X per cos X sama dengan 1. Sin X per cos X sama dengan tan 1. X sama dengan 1. Tan X sama dengan tan 45 derajat. Kita lihat bentuk umum persamaan trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah tan X sama dengan tan alpha. Penyelesaiannya adalah X sama dengan alpha plus K kali 180 derajat K merupakan bilangan bulat Maka penyelesaian persamaan trigonometri tan x sama dengan tan 45 derajat adalah x sama dengan 45 derajat plus K kali 180 derajat Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 45 derajat Kemudian untuk K sama dengan 1 maka X sama dengan 225 derajat Kita lihat Interval dari soal di atas adalah 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat maka nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 45 derajat memenuhi x sama dengan 225 derajat memenuhi. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 225 derajat. Ini dia jawabannya. Ada dua himpunan penyelesaian. Oke, sekian pembahasan soal tentang. Persamaan trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!